بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف قال المفسر رحمه الله تعالى وهذا من أفعال العلم في دارين يعلم ثم قال ابن جرير kemudian berkata oleh ابن جرير walau qala qailun jikalau berkata oleh orang yang berkata innallazi qalahu mujahidun sesungguhnya orang yang sesungguhnya yang dikatakan oleh Mujahid wa Abu Shalihin dan Abu Shalih wa Rabi'u dan Rabi' ibnu Anas bin Anas aula bisawabi itu lebih utama dengan kebenaran min al-qawli allazi qalahu ghairuhum daripada perkataan yang pernah yang telah dikatakan oleh selain mereka karena mazhaban adalah itu merupakan satu mazhab. Fa inna qawlahu karena perkataannya inni ja'ilun inni ja'iluka linasi imama wa qawlu dan perkataan wa ahidna ila ibrahim wa isma'il an tahira baitiya li ta'ifin wa sa'iral ayati dan sekalian ayat-ayat allati yanziru zalika yang sebanding dengan itu kal bayani anil kalimati allati zakarallahu annahu btala bi inna ibrahim itu seperti penjelasan tentang makna kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat itu. Qultu aku katakan والذي قاله اولا من ان الكلمات تشمل جميع ما ذكر اقوى من ان الذي جوز من قول مجاهد ومن قال مثله لان سياق يؤتي غير ما قاله والله اعلم والذي قاله اولا dan yang قاله yang telah qala di sini fa'ilnya Ibnu Jarir ini awatakan dan yang telah dikatakan oleh Ibnu Jarir mula-mula min annal kalimati bahwasanya kalimat-kalimat tasmalu jami'a ma dzukira itu meliputi semua apa yang telah disebutkan aqwa ya itu lebih kuat min hadzal ladzi daripada pendapat ini allazi jawazahu min qawli mujahidin yang telah membolehkan maksudnya yang telah dipendapati oleh mujahid. Wa man qala mislahu dan orang yang berkata sepertinya seperti mujahid li anna siyaqa yu'ti ghayra ma qalahu karena bahwa konteksnya itu ya itu memberikan pengertian ya, selain apa yang mereka katakan bukan apa yang mereka katakan siyaq kita artikan konteks siyaqul kalam wallahu a'lam wa qaulu dan perkataannya qala wa min zurriyyati qala ya la yanalu ahdi zalimi zalimina kan artinya qala dan ia berkata ya wa min zurriyyati kata Nabi Ibrahim ya, dan daripada anak cucuku juga qala kata Allah la yanalu ahdi zalimin tidak mengenai ya, janjiku kepada orang zalim. Kemarin sudah kita bahas nih. Ya. Artinya di sini Allah mengijabahkan permintaan Nabi Ibrahim. Beliau berdoa minta supaya anak cucunya dijadiin pemimpin imam. Nah, Allah mengiyakan iya. Ya. Nah, ketahuannya di sini qala la yanalu ahdi zalimin. Allah menjawab, ya, janjiku tidak mengena kepada orang-orang yang zalim. Artinya iya. Ya, buat orang yang kagak zalim. Artinya apa nih?
Orang kalau zalim enggak diangkat jadi pemimpin. Kalau juga diangkat pemimpin, jadi pemimpin yang jelek. Jadi orang kalau yang zalim itu jadi juga pemimpin-pemimpin yang jelek, pemimpin para kriminal. Jadi kalau kita kepengen jadi orang ya yang mulia, jadi pemimpin, nah kita jangan sampai berbuat zalim baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Kalau pada diri kita apa? Maksiat. Jangan maksiat. Baik pemimpin dunia maupun pemimpin akhirat. Pemimpin dunia RT, RW, terus sampai presiden. Pemimpin akhirat, ya kiai, ulama, ya. Secara zahirnya juga itu sebenarnya. Kalau pengen jadi itu, baik pemimpin dunia maupun pemimpin akhirat, berupaya kita supaya ya, jangan zalim. Ya, tapi di sini yang dimaksud adalah pemimpin akhirat ini, Pak. Ya. Pemimpin akhirat, bukan pemimpin dunia. Karena ada juga pemimpin negara, ya, zalim. Pemimpin akhirat. Jadi kalau kita pengen jadi pemimpin akhirat, yang kita mesti jangan zalim. Pengen jadi kiai, pengen jadi ulama, jangan zalim. Baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kepada diri kita sendiri, maksiat. Jangan maksiat. Jauhin sejauh-jauhnya. Apalagi sama orang lain. Kalau kita kepengen diangkat jadi pemimpin. Karena yang angkatnya Allah, bukan manusia. Yang angkat Allah. Ya. Yang angkat kita adalah Allah. Maka kita bayi-bayiin Allah. Baik-baikin Allah bagaimana? Jangan berbuat maksiat. Jangan berbuat pelanggaran. Kalau kita berbuat pelanggaran kayak kita punya murid tapi berbuat pelanggaran, kesel gak kira-kira kita? Kesel. Punya anak berbuat pelanggaran, kesel. Dihukum makanya. Punya anak buah berbuat pelanggaran, dihukum. Syukur-syukur enggak dipecat. Jadi usahakan bersih, usahakan bersih. Nanti diangkat jadi pemimpin. Lihat di kantor, yang diangkat jadi pemimpin yang bersih apa yang kotor? Yang bersih. Yang enggak punya banyak masalah. Yang punya catatan hitam enggak diangkat jadi pemimpin. Enggak. Kasusnya banyak, nggak diangkat. Sama di akhirat, memimpin akhirat pun juga begitu. Jangan banyak kasus. Iya, jangan banyak kasus, jangan banyak kasus. Kalau Allah nggak bisa dibohongin. Ya, kalau manusia bisa dibohongin, nggak kelihatan manusia. Kalau Allah kelihatan, mau dimanapun kita berada, Allah lihat kita. Di kamar sendiri kita maksiat, Allah lihat. Nggak diangkat kita jadi pemimpin. Nah, ini mah di kamar, di luar doang cakep, di kamar jelek banget. Sendiri nggak ada orang. Ini nggak diangkat. Itu ditata oleh kita dari sejak dini itu. Jauhin maksiat. Itu pokoknya itu jauhin maksiat. Namanya al-ijtinab. Ya. Ini adalah ahli muntahi. Para muntahi itu adalah dia jauhin maksiat. Kalau orang yang baru-baru namanya al-iktisab. Rajin, lagi rajin-rajin sembahyangnya. Rajin-rajin puasanya. Rajin-rajin sedekahnya, rajin-rajin apanya, itu ya, al-iktisab itu para pemula. Orang kayak orang baru bener gitu ya.
rajin, pakaiannya bagus, apanya bagus. Tujuannya itu aja ibadah. Tapi jauhin maksiatnya kurang. Kalau yang muntahi, nah dia lebih cenderung kepada jauhin maksiat. Nggak mau dia. Zohiran wa batinan maksiatnya dijauhin. Nah, yang bagusnya banget, dua-duanya. Ya, maksiatnya jauh, ibadahnya hebat. Nah itu yang begitu akan diangkat sama Allah, pemimpin. Pemimpin akhirat. Jadi ulama-ulama akhirat itu diangkat. Jadi usahakan kita bersih zahiran wa batinan. Di kamar sendiri bersih, di luar bersih. Banyak orang bersih, enggak ada orang juga bersih. Nah, itu insya Allah yang begitu bakal diangkat sama Allah pemimpin. Kan kita kan pengennya jadi pemimpin kan semuanya begitu ya. Saya ingat banget bahwa saya dulu kalau makan nasi saya disuruh makan palanya. Makan palanya biar jadi pemimpin gitu ya. Saya ingat banget saya itu. Iya. Orang dulu begitu kan ya. Makan ikan bandeng. Palanya, makan palanya biar jadi pemimpin. Iya Pak, makan aja gitu dong. Sampai sekarang demen banget pala. Biasanya kalau buntutnya itu yang terakhir ya. Nasib. Saya enggak lupa itu omongan Bapak itu. Orang tuh begitu rata-rata ya. Masya Allah. Jadi doa itu. Jangan kita nolak itu. Makan aja udah makan. Jadi doa. Doa kuat insya Allah. Iya. Oh, jaga makan ya, jaga makan. Aduh, mudah-mudahan dah. Mudah-mudahan. Dan firman Allah Ta'ala qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahli zalimina lamma ja'ala Allahu Ibrahim imaman, tatkala Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, sa'alallaha ya minta kepada Allah Ta'ala an takuna a'immatu min ba'dihi min zurriyyatihi, bahwa ada imam-imam itu ya dari orang setelahnya, daripada anak-anaknya, anak cucunya. Fa ujiba ila zalika, lalu diijabahkan kepada demikian itu. Allah ijabahin, Allah perkenani doa Nabi Ibrahim kejadian. Jadi pentingnya nih doa nih. Jadi kita orang tua doain anak kita, doain. Jangan disumpahin, marah ya boleh tapi yang baik. Ya, orang tua ya mesti marah kalau dia berbuat salah. Jangan dibiarin aja, biarin aja dah. Dibiarin aja. Kalau saya kurang setuju itu. Saya lebih cenderung kepada kita harus tegas sama anak kita. Kita harus mengarahkan anak kita. Jangan dibiarin aja. Kita yang ngatur. Anak kita yang ngatur, Pak. Jangan biarin aja dah. Ya, biar dia aja yang pilih dah. Ya. Jago mana kita, jangan. Jangan begitu. Kita harus ngarahin yang baik. Terus aja dah. Jangan. Kita ngarahin yang baik nih toh, yang ini baik nih. Karena anak kecil belum bisa berpikir. Kita pilihkan sekolah, kita pilihkan pesantren. Kita yang pilihin, jangan anak kita. Biar yang penting cepat pesantren. Jangan. Penting cepat sekolahnya. Harus pilih. Harus pilih, Pak. Karena aja nggak bisa milih, kan nggak semuanya bagus. Ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Harus pilih. Yang mana? Yang mana? Masya Allah. Saya masukin anak ke pesantren, Pak. Itu mikirnya luar biasa. Istiqoroh, apa semua macam-macam dan nanya ini, minta sama Allah, Masya Allah, supaya jangan salah. Yang benar-benar ya ikhlas, yang benar-benar benar itu yang saya pilih. Itu berusaha semaksimal mungkin. Nah, sekarang pesantren banyak soalnya ya. Pesantren banyak sekarang. Banyak banget.
Masya Allah, banyaknya banget. Jadi euforia sekarang. Masya Allah itu saya sampai iya ditanya mi istri, bagaimana bang? Mikir lagi, bagaimana mikir lagi saya. Masya Allah, ya benar-benar. Karena bukan hanya yang pinter, bukan hanya yang mahal, tapi yang paling pokok adalah yang ikhlas. Wa akhbaro annahu sayakunu min zurriyyati zalimuna. Dan ia memberitakan bahwasanya akan ada daripada pemimpinnya itu orang-orang yang zalim. Nah, daripada anak cucunya itu orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Ibrahim ada anak cucunya yang zalim tuh. Jadi anak cucu Nabi ada yang zalim, Nabi Ibrahim lagi. Jadi kita jangan mencela orang anaknya enggak jadi. Oh, berarti enggak, emang ada. Jangan kiai. Nabi Ibrahim anak cucunya ada yang zalim. Jadi kita jangan mencela orang ya. Kiainya tuh enggak bagus tuh, anaknya enggak benar-benar. Jangan begitu. Ya. Jangan kita manusia biasa. Nabi Ibrahim. Ya. Wa annahu la yanaluhum ahadullah, dan bahwasannya tidak mengena kepada mereka janji Allah kepada yang zalim. Wala yakununa, dan tidaklah mereka imatan menjadi imam. Fala yuktada bihim, maka mereka tidak diikut kepada mereka dengan sebabnya, dengan sebab zalim. Wadalilu ala annahu ujiba ila talabatihi qaulullah ta'ala fi suratil ankabut wa ja'alna fi zurriyatihi nubuwata wal kitab. Dalil atas bahwasanya dijawab kepada tuntutannya yaitu firman Allah Ta'ala pada surah Al-Kamut, wa ja'alna fi zuriyati nubuwata wal kitab, ini dalilnya. Kami jadikan pada anak cucu Nabi Ibrahim akan para nabi dan kita. Masya Allah, diijabah. Jadi memang ada orang yang doa-doanya diijabah. Ini sifat di antara sifat-sifat para wali sekarang. Kalau dulu nabi diijabahkan doanya. Ya, beliau adalah termasuk orang yang diijabahkan doa. Ya, kabul doanya. Insyaallah. Iya. Man kadang kita lupa akan doa orang. Kita kadang doa, doa orang kita lupa. Iya. Kita jangan sampai lupain tuh doa orang. Kadang kita lupa doa. Ya, jangan sampai kita lupa akan doa seseorang. Kita minta doa, lalu kita merasakan ini doa. Pasti kita merasakan ini doanya beliau ini. Itu jangan kita nafein itu. Kadang kita nafein, insya Allah saya yakin, insya Allah kita merasakan ini doa beliau. Nah, ketika kita merasakan itu, kita berterima kasih kepada. Insya Allah kita merasakan itu. Cuma kadang kita enggak mengakui itu. Ngakunya doa, doa babanya. Doa babanya, padahal doa gurunya. Belum lama minta doa sama gurunya, doainnya guru. Gurunya langsung doa. Langsung dikabul sama gurunya. Sama Allah. Ada orang cucunya, anaknya belum punya anak. Udah lama enggak punya anak. Ketemu ada seorang guru ngaji, minta doain. Langsung guru ngaji berdoa. Udah 5 tahun gak punya anak. Langsung tuh guru ngaji itu, ya kiai itu langsung berdoa kepada Allah. Besokannya ketemu, ya. Gak lama setahun berikut, mungkin gak sampai setahun. Nah, alhamdulillah udah punya anak. Ya, tapi orang itu lupa, ya. Bahwa dia dapat doa itu kemarin abis minta doa sama guru ngaji itu. Boleh jadi dari guru ngaji itu doanya yang kena. Karena udah 5 tahun. Gitu. Karena kemarin jumpa, belum punya anak, diminta doa, jumpa lagi, baru anaknya lah. Itu yang begitu tuh. Kadang kita lupa berterima kasih. Tidak mengakui doa. Hati-hati. Kalau kita begitu, besok gak dibagi lagi. Fakulu nabiin arsalahu Allah, maka setiap nabi yang telah Allah utus, ya,
Wa kullu kitabin anzalallahu ba'da Ibrahim, dan setiap kitab yang telah Allah turunkan setelah Ibrahim, fa fi zuriyatihi, maka pada anak cucu Nabi, itu ada pada anak cucu Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Masyaallah. Jadi nabi-nabi yang itu setelah itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Wa amma qaulu, dan adapun perkataannya Allah Ta'ala qala ya la yanalu ahdi zalimina fa khariqtalafu fi zalika, maka sungguh mereka berselisih paham pada demikian itu. Faqala khasibun, berkata oleh yang khasib al mujahidin, dari mujahid fi qauli, pada perkataan qala la yanalu ahdi zalimin qala innahu sayakunu fi zuriyatika zalimun, ia berkata sesungguhnya akan ada pada anak cucu engkau orang-orang yang zalim. Jadi penafsiran ini ya akan ada anak cucunya yang zalim. Ya Allah, masya Allah. Tetap kita bapak-bapak, ibu-ibu berdoa sama Allah supaya kita diberikan keturunan kita yang soleh-soleha. Masya Allah. Wa qala ibnu Abi Najih'in, berkata ibnu Najih, ada yang baca Najih, ada yang baca Nujih. An Mujahidin, dari Mujahid. Qala la yanalu ahdi zalimina. Qala la yakunu li imamun zalimun, tidak ada bagiku imam yang zalim. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, la yaj'alu imaman zaliman yuktada bihi, tidak kami jadikan imam yang zalim yang dijadikan ikutan dengannya. Wa qala Sufyan, berkata Sufyan an Mansur, dari Mansur an Mujahid, dari Mujahid, fi qawli ta'ala, pada firman ta'ala qala la yanalu ahdi zalimin. Qala, ia berkata, la yakunu imamun zalimun yuktadabi, tidak ada imam yang zalim yang akan diikuti. Artinya enggak bakal jadi diangkat jadi imam orang yang zalim. Wa qala ibnu Abi Hatimin, haddatsani Abi, qala haddatsani Malikun ibnu Ismaila, qala haddatsana Syarikun an Mansurin an Mujahidin fi qawlihi wa min zuriyati, qala, kata beliau, amma man kana min salian, adapun orang yang diantara mereka orang yang soleh, fasa aja'aluhu imaman yuktadabi, maka akan aku jadikan dia imam yang diikuti. Ini kuncinya nih. Kalau kita pengen jadi pemimpin, jadilah kita orang yang soleh. Kalau Mbak Bas sudah wanti-wanti banget ya. Biar soleh tong, biar benar tong. Anaknya, iya pak, besok dia begitu lagi. Ya Allah, ya Rasulullah. Ini menandakan apa, Pak? Yang buat orang soleh enggak Allah. Makanya kita sebagai anak nih, biar soleh kita jangan pakai disuruh lagi deh sama orang tua kita. Ya, jangan disuruh lagi sama orang tua kita untuk jadi anak yang soleh. Emang kalau kita kuncinya sih sebenarnya, kalau kita pengen jadi anak yang soleh, kitanya mesti soleh. Iya, mesti soleh kitanya. Wa amma man kana zaliman fala ya wala ni'mata ainin, dan adapun orang yang zalim, maka tidak, enggak jadi pemimpin dan tidak ada nikmat. Yang zalim enggak ada nikmat. Ya Allah. Wa qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, la yanalu ahdi zalimina, al muradu bi, yang dimaksud dengan dia al musyrik, orang musyrik, la yakunu imamun zalimun, bukan imam yang zalim. Yakunu la yakunu imamun musyrikun, ya. Tidak ada imam yang musyrik. Wa qala Ibnu Jurayj, berkata Ibnu Jurayj an Athain ra'ata qala, berkata ini ja'iduka linnasi imaman qala wa min zuriyati fa aba ay ja'ala min zuriyati imaman zaliman, maka ya enggan bahwa menjadikan anak cucunya imam yang zalim. Qultu, aku katakan di atas kepada Atha, ma'adu qala amruhu, apa itu janjinya? Ya, ia mengatakan itu adalah perintahnya. Wa qala Ibnu Hatimin, wallahu a'lam bissawab.